Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan ratusan remaja di beberapa lokasi. Mereka diamankan karena hendak melakukan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di depan Pemkot Bekasi. Sebanyak 116 pelajar baik dari SMP, SMA maupun yang tidak bersekolah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Para pelajar mengaku mendapatkan informasi dan ajakan dari media sosial, mereka pun merasa tertarik dan memutuskan untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Setelah diamankan oleh petugas kepolisian, para pelajar ini dilakukan pendataan dan pengecekan identitas termasuk juga pemeriksaan rapid test. Pihak kepolisian juga menghadirkan para orang tua untuk mengecek keberadaan anaknya, dan para pelajar ini juga diberikan kesempatan untuk berjanji kepada orang tua untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ya, jadi kita kemarin melakukan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa, di mana dalam pelaksanaan kita juga mengamankan 116 pelajar SMK, SMP, dan juga yang tidak bersekolah. Kita amankan secara keseluruhan dari beberapa lokasi, baik itu di wilayah Medan Satria, kemudian Bekasi Barat, kemudian juga Jalan Ahmad Yani dan Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jepdi Bagus dan Ariel Tribrata TV, salam Tribrata.